Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adakan program vaksinasi. Peserta vaksin memberikan harapan kepada UMY dalam memperluas target vaksinasi. Berikut wawancara selengkapnya. Saya hari ini ada vaksin di UMY. Bagus banget ya, ini UMY ada program vaksin untuk mahasiswanya dan alumni. Saya termasuk alumni di sini. Harapan saya semoga nanti lebih banyak lagi masyarakat yang divaksin dan pandemi ini segera berakhir dari Indonesia. Vaksin yang diadakan UMY ini memudahkan banget, apalagi untuk kita mahasiswa yang bukan domisili Jogja atau mahasiswa perantau. Jadi benar-benar memudahkan gitu. Ya memudahkan kita sih akhirnya bisa dapat vaksin, karena kemarin sempat susah juga cari vaksinnya. Kalau harapan kedepannya ya semoga UMY bisa terus mengadakan vaksin seperti ini dan lebih kena ke masyarakat luas. Kalau menurut aku nih ya keren banget sih, ini tuh kampus Muhammadiyah satu-satunya yang udah ngadain vaksinasi dosis 1 gelombang kedua, yang sebelumnya udah ngadain vaksinasi dosis 1 kedua juga buat dosen dan juga karyawan. Terus kemarin juga tanggal 19 Agustus udah ngadain buat mahasiswa. Nah hari ini kita juga sudah terbuka lagi buat mahasiswa, kemudian nanti ada gelombang ketiga buat masyarakat umum. Intinya kampus UMY keren banget sumpah. Kalau harapannya semoga kita semua yang sudah divaksinasi, khususnya teman-teman mahasiswa UMY dan juga masyarakat umum yang sudah divaksin, nanti bisa sehat terus, kemudian bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Dan harapannya untuk UMY sendiri, semoga UMY semakin maju sukses dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat dan juga mahasiswa semuanya. Pemirsa, usai yang satu ini akan kami hadirkan progres program percepatan vaksinasi COVID-19 di tanah air. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita TVMU.